Ya, saudara, hati-hati dalam berkendara. Di Sumedang, Jawa Barat ini seorang pengendara sepeda motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua motor dan satu truk tanpa muatan. Arus lalu lintas di Jalan Raya Bandung Cirebon, tepatnya di kawasan Cimayor, Desa Kebonjati, Sumedang, sontak berhenti pasca terjadi kecelakaan. Pengendara dan warga langsung menutupi pengendara sepeda motor yang tewas dengan kain dan masih tergeletak di tengah kecelakaan. Kecelakaan berawal ketika sepeda motor korban melaju kencang dan berusaha menyalip sepeda motor lain. Di saat bersamaan, muncul truk tanpa muatan dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Kayaknya bapak itu nyalip, tapi terlalu ke kanan. Nyenggol si Neng, dengan masuk ke truk. Berapa kendaraan? Apa kendaraan? Tiga, dua motor, satu truk. Itu truknya yang di atas. Korbannya gimana, Pak? Korbannya langsung meninggal. Bapak-bapak, ya, paling umur di atas kira-kira 50 tahun ke atas. Gak tahu gimana, tiba-tiba ada yang nyalip, gak tahu gimana. Bapak-bapak langsung kena sama truk, truknya nyenggol aku, spion, aku juga jatuh, bapaknya, iya, korbannya menggusur truk gitu. Kalau jatuh dari arah mana? Dari arah Cirebon, truknya dari arah Bandung, jadi berlawanan arah. Korban kemudian dievakuasi ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Sumedang. Sedangkan kasus kecelakaan ini ditangani unit Satlantas Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.